Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unboxed. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau unboxing untuk Hot Wheels ID. Di sebelah kiri gue ini ada di Falcon ya, Falcon Custom Ford Mustang GT, dan yang kedua ini ada Volkswagen Beetle dengan tampo gold. Oke, gue review untuk yang seri Falcon dulu ya, yang si Ford Mustang ini. Untuk dari segi packaging atau untuk kotaknya, di sini bagian depannya ada custom Ford Mustang GT, ada gambar mobilnya juga di sini. Keren banget, ini gue suka banget dengan tampo Falcon ya, dimana Falcon itu adalah pabrik pembuat ban, terutama untuk ban balap biasanya ya. Lalu di sini ada tulisannya Limited Run Collectible. Nah, ini bisa digunakan di aplikasi untuk Hot Wheels ID, nanti kita cobain ya. Nah, untuk packagingnya ini bisa dibuka, di sini ada kayak magnetnya gitu ya. Di sini ada magnetnya, di sini ada tulisannya Welcome to the Virtual Garage. Nah, ini adalah series kedua. Series kedua itu ada beberapa macam ya, nanti gue tampilin juga. Lalu di bagian bawahnya di sini ada consumer information ya, ada tulisan-tulisan di sini juga, ada logo Falcon-nya juga di sini. Lalu di samping kiri di sini ada tulisan logo Hot Wheels ID. Lalu di bagian atas ada tulisannya Scan me, I'm one of a kind. Nah, ini juga bisa nanti di-scan ya di HP. Kemudian di samping sebelah sininya sama Hot Wheels ID juga. Oke, langsung aja kita buka ya. Oke, langsung aja kita buka di bagian samping sebelah kirinya. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, ini didorong gini ya. Ini kayaknya sayang banget ya untuk dibuang packagingnya, karena ini keren banget. Nah, ini kita buka nih seperti ini. Tarik aja ke atas ya. Nah, itu dia. Ih, keren banget ini cuy. Mantep. Ini dengan warna kayak Spectaflame gitu ya, hampir mirip seperti Super Treasure Hunt. Nah, itu dia dengan, tapi sangat disayangkan ini bannya ban plastik. Oke, kita review dulu untuk bagian sampingnya. Ini lumayan detail banget. Di sini ada logo Falcon-nya, kemudian ada beberapa logo juga. Di sini ada Sparko dan lain-lain. Lalu di velgnya juga di sini ada tulisannya juga ya, cukup kecil, gue nggak begitu kelihatan nih. Di sini ada tulisannya Hot Wheels ID. Lalu di bagian depannya sama, ini ada Falcon Tires, kemudian ada logo Hot Wheels ID-nya, lalu di samping sebelah kanannya sama, lalu di spoilernya ini ada logo Falcon ya, huruf F-nya aja nih di sini, keren banget. Dan lihat ini detail untuk lampu belakangnya guys, ih, keren banget ya, bisa kalian lihat ya di situ, idih keren, mantap. Dan lampu depannya juga di sini keren banget, detail. Kenapa gue mau beli Hot Wheels ID itu ini, detailnya dapet, warnanya keren, dan satu lagi ini bisa di scan, mantep banget. Nanti kita coba scan ya, kita cobain main untuk si Hot Wheels ID ini. Nice, nice banget ini. Kita taruh sebelah sini. Oke, langsung yang kedua, ini ada Volkswagen Beetle untuk yang tampo Golf ya. Nah, kenapa gue milih juga tampo Golf ini, karena fokusan gue di tahun 2020 kemarin baru gue sempat gue lanjutin lagi nih untuk nyari fokusan ini. Oke, kurang lebih ini hampir sama seperti kotaknya tadi. Langsung aja kita buka ya tanpa basa-basi. Oke, langsung saja kita buka paketnya ini atau packagingnya. Lumayan cukup keren cuy. Oh, ini ada tulisannya, This is Hot Wheels ID. Wih, keren banget. Ini juga nih di sini sama ya. Oke, langsung aja kita buka ini. Mantep banget cuy. Kita taruh dulu sini biar nggak berantakan. Nah, ini dia Volkswagen Beetle yang tampo Golf. Keren banget ya. Ini keren, 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 keren. Mantep banget. Ini kemarin gue dapet di pameran yang di Cilandak ya, kalau nggak salah. Detailnya cakep banget. Untuk lampu depannya nih, ada garis-garis putih gini ya. Keren, ada lampu sign-nya juga. Di sini ada tampo Golf. Sama, detail untuk bannya sama ya, seperti Falcon ini ada list bannya gitu, sama semua nih. Kalau untuk seri Hot Wheels ID yang terbaru ya, ini ada mesinnya gitu tuh. Ih, keren banget, ini kayak mobil drag gitu ya, drag race gitu di modif. Lalu atasnya ini ada kayak semacam roof gitu, roofnya, tapi ini nyatu sama bodi cuy, atau gimana ya, keren. Apakah bisa dibuka nih apa enggak, nggak tahu juga, keren banget. Lalu di bawahnya ini bisa kita scan. Nah, nanti kita coba keduanya kita scan menggunakan aplikasi game dari Hot Wheels ID-nya. Oke, syarat untuk bisa nge-scan itu satu, HP-nya harus support NFC. Jadi bisa nge-scan barcode, nge-scan chip gitu ya, chip di dalam si mobil ini. Oke, langsung aja kita coba ya.
Nah, oke okay guys, jadi pertama-tama kalian harus download dulu aplikasi Hot Wheels ID. Nah, ini gue tunjukin dulu di Play Store. Lalu bisa kalian langsung cari aja Hot Wheels. Nah, nanti kalian pilih itu yang Hot Wheels ID. Nah, ini nih, Hot Wheels ID. Nah, ini sini gue udah install ya, jadi langsung open saja. Oke, okay, nah jadi dia langsung aja nanti kita scan si Hot Wheels-nya. Yang seperti gue bilang di pertama ya, syaratnya untuk HP-nya harus support NFC, jadi bisa scan chip di dalam mobil ini. Oke, kita tunggu dulu loadingnya ya. Oke, nah ini dia, kita coba langsung aja pencet di sini. Ada logo kanan atas nih, ada scan. Kita scan. How to scan using your phone. Nah, ini dia. Ini nge-scannya di bawah ya kayaknya. Oke, kita scan dulu di sini. Nah, itu dia. Wow, ini harus download ya, berarti harus download dulu. Gak apa-apa. Oke, jadi ini dia sudah beres downloadnya. Nah, ini langsung lihatan ini. Volkswagen Beetle yang Golf-nya ini bisa kalian lihat di sini, bisa di lihatin seperti ini ya. Tuh, keren banget cuy. Mantap. Kita scan lagi guys, yang si Ford Mustang ini. Oke. Oke, nah ini scan-nya seperti ini. Nah, itu dia Ford Custom Mustang. Wih, langsung nih. Wih, mantep banget cuy di sini kan. Wow. Ini keren. Keren banget cuy. Nah, langsung aja kita coba mainin langsung ya kecepatannya berapa nih untuk masing-masing mobilnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Langsung aja kita pilih race. Nah, di sini nanti kita akan memilih mobil yang bakalan kita pengen balap. Oke, di sini ada TV series Batmobile. Ini gue sempat scan ya waktu di video-video sebelumnya. Lalu di sini ada custom Mustang GT, itu Ford yang Falcon tadi. Kemudian ada Volkswagen Beetle. Oke, gue mulai dari yang Volkswagen Beetle dulu deh. Oke, langsung kita balapan. Nah, di sini ada tulisannya upgrade juga. Oke, kita upgrade langsung. Speednya nambah 9, boostnya tambah 18 cuy. Mantap banget. Oke, langsung aja kita race ya. 3, 2, 1. Challenge accepted. Oke. Wow, ini kita melawan apa nih? Di sini ada tulisannya Track Cobra Rush. Wih. Oke, langsung mulai nih, guys. Wih, oke. Nah, di sini kalian cuman perlu mencet tombol kanan dan kiri aja dan tekan tombol keduanya untuk mouse, guys. Kita tunggu di puncak juga sih. Oke, nggak mau kalah dong, nggak mau kalah. Wow. Ayo menang. Nol sekali lagi. Aku menang guys. Juara satu. Nah, itu dia di World Finish fotonya. Gila, your best speednya itu 216 miles per hours. Wih, new record ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita cobain si Ford Mustang tadi guys. Oke, langsungnya kita pilih si Ford Mustang ini. Wih, keren guys. Tuh, bisa diputer-puter kayak gini. Ini mantap. Detailnya bisa kalian lihat di sini, detailnya. Wih. Langsung aja balapan di sini. Mantap. Langsung ya kita coba. Apakah kita bisa menang lagi? Ford Mustang, siap. Lagi jalan tuh, jalan lurus kita sekali lagi. Mantap ya. Koplan. Oke, beloknya harus benar tuh. Nah, mesti ketinggalan kan? Turbo lagi. Bisa guys. Masih dulu. Oke, lagi. Wih, ada helikopter. Wih, ada kuri. Wah, keren juga dia, cepet. Oke, ayo juara satu. Mas, wih, juara satu. Mantap. Wah, gila. Kayaknya setiap Hot Wheels ID yang kita beli itu kecepatannya kenceng, guys. Your best speednya itu 208. Wah, masih cepat yang tadi ya.
Karena sempat kita upgrade tuh, jadi plus 9 speednya. Gak apa-apa. Wih, ini ada Bugatti Chiron nih. Wah nih, kayak perlu beli Hot Wheels nantinya nih, biar dapetin ya. Kita lengkapin ya kan. Oke, kita koleksi-koleksi semuanya ya kan. Ini ada apa nih, claim. Oh, fusi power, oke. Kita lagi nih, kita claim. Ini ya, kita claim lagi satu. Lalu si Batmobile-nya, ah ini gak bisa ya. Oke, kita klik. Wih, mantap. Mungkin nanti akan gue coba-cobain lagi Hot Wheels ID lainnya yang bakalan gue scan nanti di HP gue ini. Nanti kita coba top speednya menangan mana ya kan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Blakecaster, bye-bye.